Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Gogol. Ayo, ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus. Untuk bisa cepat cepat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan, pakai sabun, dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis kita mau dengar firman Bapak kami di surga. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe ke channel ini ya. Selamat beribadah. Haleluya, shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di ibadah minggu. Dan biarlah adik-adik semuanya udah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik, siapkan diri kita, cari tempat yang terbaik, jangan uh, fokus kemana-mana dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Yesus. Selidiki setiap hati kami, Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Kau dapati kami Tuhan, anak amat anakmu Tuhan, tetap setia Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh lagi bersekutu, muji muliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Amin. Shalom adik-adik semua, semangat hari Minggu. Salam sehat sejahtera Enggak, kiranya adik-adik semua, anugerah Tuhan Yesus, ya. kasih setiap Bapa, rahmat, dan belas kasihannya yang selalu baru setiap hari, pagi di hari Minggu ini, harinya Tuhan, dan juga Roh Kudus yang selalu menyertai, menolong, menghibur, menguatkan, dan memberikan kekuatan pada adik-adik semua di masa-masa, pakebluk COVID-19 ini yang masih berkecamuk hanya adik-adik semua dalam lindungan Tuhan sehingga senantiasa sehat, sejahtera dan bisa sekolah online dengan baik dan tetap bisa mengikuti pelajaran online dengan baik sehingga bisa mendapatkan nilai-nilai yang tetap baik ya di masa-masa ini. Nah, pada hari Minggu ini kita akan belajar sedikit mengenai doa Bapak kami ya. Apa Adik-adik? Doa Bapak kami, mungkin sebagian besar, ya, adik-adik semua sudah pernah membaca doa Bapak kami. Juga, sudah ada yang mungkin hafal, ya, namun pada pagi hari ini kita akan sedikit bicara mengenai Bapak kami di surga. Ya, judulnya "Bapak Kami di Surga", ya, diambil dari ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat 9 yang berbunyi Bapa kami yang di surga ya. Dan juga Yohanes 1 ayat 12 13 dan Roma 8 ayat 15 ya. Nah, eh, kalau ada diperhatikan tidak ada agama, kepercayaan apapun di dunia ini yang mengajarkan untuk memanggil Allah sebagai Bapa, ya, hanya dalam kekersenan. itu Tuhan Yesus mengajarkan pada kita memanggil Allah sebagai Bapa. Nah itu hal yang menakjubkan, adik-adik. Hal yang sungguh luar biasa. Tidak ada uh, pendiri agama manapun yang berani mengatakan seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan pada kita memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, tentunya itu bukan suatu hal yang main-main, adik, adik Suatu hal yang menakjubkan, luar biasa. Ya, Allah menjadi Bapa kita. Bayangkan itu ya. Jadi memanggil Allah sebagai Bapa itu punya konsekuensi menurut Alkitab, yaitu kita ini lahir dari Allah. Ya, adik coba tangkap prinsip ini. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapak, itu berarti kita lahir dari Allah. Nah, kalau kita lahir dari ayah ibu, ya itu kita menerima tubuh daging. Ya. Jelas ya, hati-hati ya. Kita lahir dari ayah ibu, mulai dari bayi kecil, wae wae wae, kemudian dikasih susu, kasih makan, bertumbuh dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun berganti tahun dari batita, jadi balita, kemudian menginjak lebih dari balita menuju ke arah e, pra remaja umur 10 11 12 sampai dunia remaja. Nah, itu kita menerima dan seterusnya ya sampai kita dewasa. Itu kita menerima yang namanya tubuh daging ya. Tubuh daging seperti ini. Kita tubuh, kita punya tubuh, punya daging ya. Nah, itu yang kita terima itu kita lahir dari ayah Ibu. Nah, kita mematuhi geng. dan kita juga memanggil ayah atau papi atau bapak atau papa kepada orang tua kita. Ya, panggil ayah dan ibu. Tapi terutama dalam konteks bapak di sini kita memanggil kepada orang tua laki-laki ayah, papa, ya, papi ya, atau bapak, ya ya itu banyak sebutan ya nah tapi sayangnya tubuh daging yang kita terima dari ayah ibu kita itu itu tidak kekal ya bisa sakit ya. bisa binasa bisa kemudian mati ya ujung-ujungnya kemudian meninggal mati ya dan dikuburkan tidak kekal adik-adik nah bagaimana kalau kita lahir dari Allah. Seperti yang dikatakan. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapak, itu berarti kita lahir dari Allah. Lahir dari Allah, itu kita sebenarnya menerima roh itu. Atau roh kudus. Ya. Lahir dari Allah, ulangi ya, itu menerima roh itu atau roh kudus. Ya. Nah, sampai di sini, kita mesti membaca Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Nah, ini membacakan ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ini ada mulai ada sebutan anak-anak Allah ya. So, yaitu mereka yang percaya dalam namanya ayat 13 Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, di sini adik-adik mulai ngerti bahwa kalau kita ini anak-anak Allah, itu kita tidak menerima tubuh daging sebagaimana halnya kita menerima dari ayah ibu jasmani kita. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ya. Jadi kita lahir bukan halnya seperti Waktu kita bayi dilahirkan dari ibu, mami, mama kita, tetapi kita lahir dari Allah, ya, melainkan dari Allah. Nah, jadi adik-adik mesti perhatikan ayat 12. Ya, anak-anak itu adalah mereka yang percaya dalam namanya. Nah, adik-adik sudah percaya dalam nama Tuhan Yesus, percaya dalam nama. Yesus Kristus Tuhan. Maka adik-adik adalah anak-anak Allah. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka orang tersebut sudah menjadi anak-anak Allah. ya Menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini tidak diperanakan seperti hanya waktu kita lahir dari orang tua kita. Tidak adik-adik. Nah, jangan bayangkan kita jadi anak-anak Allah. -anak terus kita seperti lahir kembali. Jebrol lagi. Jadi bayi lagi. Keluar lagi dari ayah ibu. Tidak seperti itu. Melainkan kita dilahirkan dari Allah. ya Nah, keperkataan dilahirkan dari Allah. Itulah yang eh, Om menjelaskan menerima roh itu. Atau roh kudus. Waktu kita mempercaya di dalam nama Tuhan, ya percaya di dalam nama Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita baca tadi ayatnya Roma 8 ayat 15. Ya. Kita e, membacakan Roma 8 ayat 15. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh ...yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Tetapi kamu telah menerima roh... ...yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru... ...Ya Aba, Ya Bapak. Ya, sampai sini cukup jelas, adik-adik. Karena kita menerima roh Allah itu... ya, ...menerima rohnya itu... ...maka kita menjadi anak-anak Allah. Jadi... Menjadi anak-anak Allah itu adalah menerima roh Allah atau menerima roh kudus, roh itu. Untuk roh itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sebab karena begitu roh itu sudah masuk dalam diri kita, maka kita bisa memanggil Bapak. Ya, kita memanggil dia sebagai Bapak, seperti di ayat itu. Oleh karena roh itu, kita bisa berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Ya, tidak ada satupun yang bisa memanggil Allah sebagai Bapak. Kalau di dalam kita tidak ada roh Allah. Karena kita menerima roh Allah. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan Yesus selamat. Maka roh Allah itu masuk. Dan kita bisa memanggil dia sebagai Bapak. Nah, waktu kita memanggil dia sebagai Bapak. Bapak memberikan pada kita hidup yang kekal. Orang tua jasma kita. Hanya memberikan tubuh jasmani yang bisa rusak, binasa, dan kemudian meninggal. Tapi, Bapak Surgawi itu memberikan pada kita hidup kekal. Nah, hidup kekal inilah yang diberikan kepada kita oleh Bapak Surgawi. Ya. Jadi, hari ini, adik-adik kita semua adalah keluarga Allah. Allah adalah Bapak kita. Ya. Om dan adik, adik semua sama, adalah anak-anak Allah. Kita semua dalam keluarga besar Allah. Ya. Tuhan Yesus sebagai Bapak kita, ya. kita semua sini adalah anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya. Ya. Ini gambar ini mungkin lebih baik, ya. lebih jelas. Ya. Ini perhatikan, dia adalah Bapak kita. Dan kita semua adalah anak-anaknya dalam kita ada hidup kekal. Ya. Dia adalah Bapak kita. Nah, dan sebagai Bapak, dia mensuplai kita. Semua apa yang adik-adik butuhkan, Bapak yang menyediakan. Ya. Bapak sebagai gembala yang baik, adik-adik tidak akan pernah kekurangan. Ya. Bapak juga mengasihi kita. Ya. Bapak mengasihi kita. Dan kasihnya itu luar biasa, adik-adik. Ya. Bapak juga peduli sama kita, memperhatikan kita. Kalau adik-adik lagi sedih, lagi kecewa, lagi putus asa, ingatlah bahwa ada seorang bapak surgawi yang peduli sama adik-adik, yang memperhatikan adik-adik. Ya. Daud pernah berkata, Damasmur 27, ayat 10 sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tuhan menyambut aku. Ini adalah pengalaman pribadi Daud adik-adik. Daud adalah anak delapan. Ya, dari delapan bersaudara, dari bapaknya, yaitu Isai. Sebagai anak kedelapan, Daud itu tidak dianggap. Daud itu dianggap rendah dia sering mungkin dilecehkan. Sama kakak-kakaknya yang besar-besar ya. Eh anak kecil. tahu apa? Udah sana mikir Sana. Sana. Pergi ke padang rumput. Gembalakan kambing domba. Seperti yang disuruhkan oleh Bapak Isai. Ya. Daud. Dikasih kerjaan. Mengembalakan kambing domba. Suatu pekerjaan yang. Tidak mau dilakukan oleh kakak-kakaknya yang sudah besar. Ya. Daud waktu itu. Daud. Waktu kejadian Daud masih berumur belasan tahun, masih pra remaja, 12 13 tahun adik Dia tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Mungkin kalau berbagi makanan juga Daud dikasih yang huh, kasih sisanya aja. Kasih yang enggak enak. Ya, bagian terbaik dari makanan diambil oleh kakak-kakaknya. Ya. Kalau ada hadiah dari Bapak Isai, mungkin mainan atau apa? Wah, kakaknya semua berebut, Ambil semua yang terbaik. Daud dikasih yang mainan sudah rusak. Lah, Daud. Sebagai anak seperti hanya kita, adik-adik. Pasti berasa sedih. Kecewa. Merasa ditinggalkan. Merasa tertolak. Namun saat itu dia memanggil Bapak. Dia tahu Tuhan menyambut dia. Maka dia merasa terhibur. Dia tahu Tuhan peduli sama dia. Dia tahu sekalipun sekalipun maka dia bisa menuliskan ayat tersebut sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku Tuhan menyambut aku ya, Sekalipun aku tidak dianggap dianggap kecil dianggap yang paling nggak ada papanya apa namun Tuhan menganggap aku Tuhan menyambut aku ya adik-adik ingatlah bahwa kita adalah anak Allah kita punya seorang bapak yang peduli, yang mengasihi kita apa adanya. Ya. Suatu kali ada kejadian kisah nyata di Thailand. Ini membuktikan mengenai kasih bapak, adik-adik. Ya. Mirip seperti kejadian di Lukas Pasal 15, kisah mengenai anak yang hilang. Kisah, di suatu desa di Thailand ada seorang anak pra remaja ya, umur 12 11 12, 12 gitulah. Namanya Sawat ya. Sawat ini tinggal di desa sama ayah ibunya. Ya. Pekerjaannya sehari-hari ya membantu ayah ibunya bertani, bercocok tanam, mungkin juga uh, membantu ayahnya membajak di sawah, me narik kerbau ya, membajak sawah, mengendalikan kerbaunya untuk membajak sawah. Begitulah kira-kira pekerjaannya tiap hari. Satu hari, teman-temannya, sawat yang baru melancong dari Bangkok, ya, ibu kota Thailand, itu kembali ke desa. Wah, ketemu sawat! Mereka cerita-cerita, waduh, Bangkok luar biasa, sawat indah kotanya, Gak seperti desa ini, gak ada apa-apanya. Di sana apa aja ada sawat. Kamu mau cari apa aja, makanan, minuman, hiburan apapun ada semua. Wah, sawat jadi terpesona mendengar cerita itu. Uh, karena sering diceritakan teman-temannya -teman lambat laun dalam hati sawat pengen pergi ke sana. Pengen ngeliat, eh ajakin aku ya kalau kamu pergi ke Bangkok lagi. Iya, ya kamu sih pergilah. Kamu jangan jadi anaknya kuper, kurang gaul. Mesti lihatlah, oh, di kota kita Bangkok tuh bagus, tanya. gemerlap. nih gitu. Wah, Sawat jadi tambah pengen. Terus suatu hari, uh, waktu teman-temannya kasih tahu, eh sahabat, kita mau pergi nih ke Bangkok lagi, rame-rame. Kamu ikut nggak? Ya tapi aku mesti minta izin ayahku dulu. itu so kamu minta izin. Wah, terus sawat menghadap ayahnya. Minta izin. Wah, boleh nggak aku ikut teman-teman mau pergi ke Bangkok? wah Ayah kaget, ngapain kamu ke Bangkok? Di sana banyak bahaya nak, pergaulan bebas, segala macam, wah kriminalitas, mending kamu di sini, aman. Sekalipun uh, di sini tidak apa apa-apanya, namun kamu terjamin ada ayah ibu yang mensuplai kamu. Wah, sawat ngotot, tetap mau lihat Bangkok. Akhirnya setelah geriang terus, Wah, ini sama nih seperti ya, adik-adik yang ngeriung, minta sama ayah ibu ngeriung, terus akhirnya nggak tahan juga papahnya. Ya udah-udah, nah, pergi, kamu hati-hati ya, jangan sampai terlibat masalah yang nggak perlu ya. Nah, terus dikasih uang saku, pergilah sawat sama teman teman-temannya. -teman -teman Wah, di, bang di Bangkok sawat kemudian ikut teman-temannya, -teman plesiran adik-adik ya. Main sono, main sini, makan, minum, akhirnya apa yang terjadi? Uangnya habis. Uang sakunya habis, dia nggak bisa pulang ke desa. Nah, temennya bilang, jangan kuat ya, sahabat, ini kita bisa cari uang di sini. Aku nggak bisa kerja apa-apa, kerjanya -apa. paling ya cuma jadi kuli atau apa. Ini kerjaan gampang, kamu cuma nganterin barang dari satu orang ke orang lain. Wah, nanti kamu kasih upah sekian bat yang uh, lumayan, loh. Kamu bisa hidup di sini. Wah, sahabat kemudian nampak pikir panjang. Dia ikut temannya, ya, e, melakukan pekerjaan itu. Tanpa disadarinya, rupanya sahabat ikut teman-temannya jadi kurir narkoba, adik-adik. Mengantarkan narkoba dari satu orang ke pelanggan, ya. Dari, dari apa, yang mengecerkan narkoba itu ke pelanggannya. Ya. Nah, pekerjaan berjalan lancar awalnya. Wah, sahabat dapat duit, wah seneng ya. Wah, dia poya-poya lagi. Sampai satu hari dia apes. Dia apes, itu sawat ketangkep oleh gerbekan polisi. Dia sebagai kurir narkoba, dapat hukuman berat. Masuk penjara. Di penjara, mulailah dia merenungkan. Waduh, kenapa aku nggak ikut nasihat bapakku ya. Waduh, waktu itu kalau aku tetap di desa. Nggak sampai masuk penjara. Dia mulai menyesal. Menyesal, menyesal. Terus kemudian dia berhentikan diri, dia nyus, nulis surat. Wah, mungkin bapak sang buang aku kali. Bapak mungkin sudah tahu aku masuk penjara. Aku nggak layak untuk jadi anak bapak lagi. Dia tulis surat. Bapak, kalau aku masih dianggap sebagai anak oleh bapak, aku mau pulang bapak. Aku ngaku dosaku. Namun aku nggak tahu, aku ragu apakah bapak masih mau terima aku sebagai anak. Aku minta tanda ya bapak kalau memang benar Bapak masih mau terima aku, maka tolong di pohon po yang dekat rel kereta itu, dekat rumah kita, tolong gantungan selai sapu tangan putih sebagai tanda bahwa engkau masih mau menerima aku sebagai anak. Lalu pulanglah sawat. Singkat cerita, selesai hukumannya, dia pulang, naik kereta, mendekati rumahnya dekat pohon po itu pesawat nggak berani ngelihat, dia tutup mata dia harap-harap cemas waduh, bapak terima aku nggak ya ada sapu tangan putih nggak ya di pohon po itu dia tutup mata terus sampai kemudian uh, di sebelahnya jawil jawil ya singgol singgol dia eh bangun bangun ini ada pemandang luar biasa dia buka mata dia, dia, kaget. Hah? Di pohon po itu bukan hanya selembar sapu tangan putih, tetapi ada tertutup oleh spray putih yang besar menutupi seluruh daun pohon po itu. Sehingga pohon po itu tidak terlihat lagi, tapi hanya terlihat spray putih yang besar. Waduh, hati sahabat langsung bergejolak riang dia suka cita. Itu petanda bahwa bapaknya mengampuni dia. Lalu dia turun dan betul terlihat bapaknya dekat pohon bu. Belum sampai pesawat menjumpai ayahnya, ayahnya sudah langsung berlari menyambut dia dan memeluk dan mencium dia. Dan bapaknya berkata, "Anakku yang hilang sudah didapat kembali." Ini bukan cerita mengada-ngada adik benar-benar terjadi mirip sekali sama kisah hilang. ini menandakan bahwa kita punya seorang Bapak yang luar biasa yang sangat peduli sama kita yang mengasihi kita padanya ya tiap kali ingatlah selalu adik-adik adik-adik kalaupun ada ayah ibu jasmani masih punya seorang bapak surgawi yang Mengasihi adik-adik Yang peduli sama adik-adik Tiap bangun pagi katakan bapa, Aku cinta Bapa Bapak kau mengasihi aku bapa kau sungguh peduli sama aku bapa kau layak menghibur aku Oh itu luar biasa Adik-adik Di tengah zaman yang Kerba tidak menentu ini Kalau adik-adik punya seorang bapak yang begitu peduli yang mengasihi dan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dan -adik. selalu menghibur dan menguatkan. Adik-adik nah, merasakan pelukan bapak itu luar biasa. Pelukan bapak surgawi yang memeluk adik-adik di -adik. kala adik-adik sedang berduka, sedang bersedih, sedang menangis, ya. Nyatakan isi hati adik-adik kepada bapak surgawi. Menangislah di hadapan Dia dan tertawalah juga di hadapan Dia lah intim dengan Bapak. Ya, maka niscaya adik-adik akan terus bertumbuh mengenal dia sebagai Bapak luar biasa. Tahukah adik-adik bahwa waktu dulu Om pernah pelayanan di penjara pemuda di Tangerang. Ya. Itu rata-rata masih pemuda-pemuda yang melakukan kriminal masuk penjara. Rata-rata mereka itu walau malam, mereka menangis. Mereka berteriak. Bapakku, Bapakku. Mereka mencari Bapaknya. Mereka adalah anak-anak yang waktu muda tidak mengalami kasih Bapak. Sehingga mereka menjadi kriminal. Mereka akan disentuh oleh kasih Bapak. Maka hidup mereka dipulihkan. Ya, mungkin hari ini ada adik-adik nakal yang mendukakan orang tua kembalilah pada bapak dia selalu terbuka tangannya untuk menerima adik-adik dia peduli dia mengasihi dia menyayangi adik-adik semua ya panggil dia bapak pada dia merasakan kasih bapak dan pelukan bapak yang luar biasa itu dalam hidup adik-adik sehingga hidup adik-adik seterusnya tidak akan kekurangan kasih hidup adik tidak akan kurang kasih maka hidup adik-adik akan sehat, rohani, jasmani. Adik-adik menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Demikian, jadi adik dengan firman Tuhan kita pada hari minggu ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau adalah Bapak kami. Bapak, kami datang pada bu, minggu pagi ini. Mengucap syukur untuk kasihmu, untuk kepedulianmu, untuk kasih sayangmu yang tak pernah berhenti. Dari kasih setia bu tak kesudah dia ya, Bapak, buat kami semua terutama buat anak-anakmu yang muda usia ini ya, beri mereka semua di uh, usia mereka yang muda ini mengalami kasihmu yang luar biasa mengalami pelukanmu yang luar biasa ya bapak sehingga mereka bertumbuh dengan sehat menjadi anak-anak yang baik yang taat hormat patuh pada orang tua dan terutama taat dan patuh padamu ya bapak Bapak terima kasih engkau menyediakan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih engkau tetap memelihara hidup kami. Dan sekolah kami tetap ter, terselenggara, terpelihara dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan engkau menjadi Bapak kami. Segala mulia, puji, hormat dan syukur hanya bagimu ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah Minggu. Cash Grogol, ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk, kita lagi! Kita akan dengar tentang roh taat. Jangan sampai ketinggalan ya! Sampai jumpa minggu depan, dadah.